Hai semuanya, kali ini saya akan membuat ide bisnis dari es goreng Rio Rio ya teman-teman. Es goreng Rio Rio ini rasanya enak banget loh teman-teman, dan disukai oleh anak-anak. Es goreng Rio Rio ini biasanya dijual dengan harga 1.000 sampai 1.500an ya teman-teman. Tinggal kalian sesuaikan saja ya dengan harga modal awalnya. Ayo teman-teman, langsung saja kita lihat cara pembuatannya dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu popesnya 1 bungkus, biskuit Goreo-nya 11 bungkus, air putih yang hangatnya 1 gelas dan yang dingin juga 1 gelas. Cara pembuatannya, popesnya diseduh dengan segelas air hangat. Lalu diaduk-aduk sampai rata. Setelah rata, lalu ditambahkan lagi dengan segelas air putih yang dingin. Lalu tambahkan gula sebanyak 3 sendok makan. Lalu diaduk lagi hingga gulanya larut. Lalu hancurkan biskuit Goreo-nya. Setelah hancur, buka bungkusnya dan letakkan stick es krim di dalamnya. Setelah itu, tuangkan pop es yang sudah dilarutkan tadi hingga batas 3/4 bungkus ya teman-teman. Jangan terlalu penuh ya teman-teman isinya, agar tidak tumpah. Lakukan seperti itu terus ya teman-teman hingga pop esnya habis.
ya teman-teman hasilnya. Hingga pepesnya itu habis, saya mendapatkan sampai 11 bungkus gorio-rio teman-teman. Setelah semuanya selesai dibungkus, lalu kita letakkan dalam freezer selama 8 jam. Ini dia hasilnya, es gorio-rionya sudah beku dan siap untuk dijual. Sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton.